Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang 3 warisan Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama adalah dinul Islam, dinul haq, agama Islam itu sendiri, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, serta derivatif atau turunan dari keduanya, yaitu ijma' sahabat dan qiyas yang syar'i. Yang kedua adalah al-ulama. Kenapa? Karena innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Yang diwarisi bukan dinar, bukan dirham, tetapi ilmu, tetapi syariat Islam. Dan ulama itu siapa? Yaitu orang-orang yang banyak ilmu agama Islamnya dan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama lah yang akan mengajarkan Islam yang benar kepada seluruh kaum muslimin. Yang ketiga adalah al-khilafah, yaitu negara sepeninggal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjaga darah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin, harta kaum muslimin, bahkan akidah kaum muslimin dari serangan-serangan orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.